to Mobile Legends. Alpha adalah hero fighter yang ada di Mobile Legends. Dia memiliki kemampuan untuk menyerang lawan yang banyak secara bersamaan dengan bantuan dari Beta yang merupakan pesawat terbang mini. Kali ini kita akan membahas kisah Alpha dan saudara kembarnya yaitu Beta. Mereka berdua adalah makhluk rekayasa yang diciptakan oleh ilmuwan gila. Setelah Saber, ternyata masih ada lagi ciptaan lain dari ilmuwan gila, yaitu Alpha dan Beta. Alpha adalah ciptaan kedua dari laboratorium 1718. Setelah Saber pergi, ilmuwan jahat dan gila menciptakan Alpha karena terinspirasi dari film fiksi dunia yang dia tonton. Dia menggunakan tubuh manusia sebagai bahan biologis percobaan dan bahan meteoroid sebagai armor pelindung. Sang ilmuwan gila berhasil menciptakan sosok bionik kembar yang cukup kuat bernama Alpha dan Beta. Mereka dikenal dengan julukan Flash Weapon. Mereka juga dapat mengendalikan kekuatan supranatural yang hebat dan misterius. Namun, keduanya Alpha dan Beta ini mempunyai hati nurani yang cukup kuat. Mereka menolak jika dijadikan sebagai mesin penghancur peperangan. Dengan bantuan dari Saber, mereka berhasil melarikan diri dari tempat jahat tersebut. Namun sayangnya, dalam pertempuran untuk melarikan diri tersebut, Beta harus terluka parah dan sebagian besar core atau inti dari Beta hancur. Yang dapat diselamatkan oleh Alpha dari Beta adalah sebagian atau sebelah tangan metal yang masih utuh. Alpha yang setia pada saudaranya akhirnya membawa lengan metal milik saudaranya menuju Land of Dawn. Akhirnya mereka tiba di Land of Dawn. Alpha meminta bantuan dari mekanis hebat bernama Runi untuk membenahi serpihan Beta yang tersisa. Akhirnya Beta dapat dibentuk menjadi sebuah pesawat kecil yang selalu menemani Alpha. Mereka berdua kembali bersama dan siap bertempur demi jati diri mereka.